Halo, selamat datang di channel Share It Hub ya. Di sini saya mau menjelaskan cara menjalankan node Gaia Net ya. Untuk Gaia Net tersendiri, kalian harus menyelesaikan task-nya yang di sini ya. Kalian harus connect Twitter, Telegram, Discord, dan join Telegramnya ya. Follow Twitternya juga. Join Discord, jangan lupa. Lalu, kalau sudah komplit, kalian akan mendapatkan poin. Nanti poinnya kalian bisa redeem ya di sini. Nah, nanti masuknya di sini ya. Jika udah, kalian langsung saja buka VPS ya untuk menjalankan node-nya. Kita buka VPS, lalu buka repo yang sudah saya sediakan di deskripsi. Untuk langkah awal, kalian copy yang pertama ini ya. Kalian ikutin aja tutorial di video ini. Jangan sampai di skip ya, karena nanti ada error kalian yang ribet sendiri. Nah, kita tunggu proses downloadnya ya. Kita tunggu. Untuk VPS-nya tersendiri, kalian diwajibkan menggunakan RAM 8 GB ya, dan CPU 4. Untuk storage-nya minimal 100 GB. Itu kalau kalian beli VPS 8 GB, nanti otomatis storage-nya udah di atas 100 GB ya, dan CPU-nya udah pasti 4. Nah, jika kalian belum memiliki VPS, kalian bisa beli di saya, nanti link-nya juga ada di deskripsi ya. Untuk langkah selanjutnya, kita copy yang nomor 2 ini ya, lalu pas tekan aja di VPS, terus buka lagi copy yang nomor 3, lalu kita pas tekan di VPS juga ya. Nah, ini proses mendownload modulnya, jadi kita tunggu aja sampai selesai ya. Jangan lupa kalian kalau yang belum subscribe, kalian juga subscribe di YouTube dan channel Telegram saya ya. Itu sebagai dukungan untuk mensupport saya membuat konten-konten dan share airdrop. Bagi yang sudah subscribe dan join di Telegram saya, terima kasih sebelumnya. Bagi yang belum, silahkan join. Kita tunggu prosesnya selesai ya. Jika udah selesai, kita ketik gaia net start, lalu enter. Kalau kalian muncul, oh sorry, typo ini, gaia net start, lalu kalian enter ya. Nah, ini proses menjalankan node-nya ya ini. Ini node-nya berbasis AI ya. Jadi ini menjalankan prompt lewat Ubuntu. Nah, ini proses jalan menghubungkan ke server ya. Kita tunggu prosesnya. Memang agak lama ya ini prosesnya. Jadi kita tunggu aja. Saya ulangi sekali lagi ya, kalian diharuskan menyelesaikan task-nya dulu ya yang ini. Kalian connect Telegram, connect Twitter, dan connect Discord ya. Terus join Telegram, join komunitasnya ya. Lalu kalian follow Gaia Net yang di Twitter, dan join server Discordnya ya.
sebelum menjalankan notnya. Nah, ini masih proses ya, emang agak lama. Nah, ini sudah berjalan ya, dan ini link dari not kalian. Nah, jika udah kayak gini, kita ketik gaya net info, lalu kita copy not ID-nya ya, kita copy, lalu kita ke websitenya gaya net lagi ya, terus bagian pojok kanan atas yang ada address kalian, kalian ke bagian not ya, kalian ke bagian not, lalu ke connect new not ya, kan pas tekan not ID, lalu sama devis ID, lalu kalian join, lalu kita confirm ya. Nah, jika udah kayak gini ya tampilannya, kalau hijau ini berarti online, kalau merah itu berarti offline ya. Nah, jika udah kayak gini statusnya online, kalian ke titik tiga ini ya, lalu ke join domain, lalu kalian klik next step, lalu kita harus menyamakan modelnya ya, bagian yang bawah ini ya. Jadi kita ceknya di prompt yang di VPS tadi, kita yang bagian ini yang kita lihat L double L AMA 3.2 strip 3B instruct hi 5 km ya, yang ini. Jadi kita samakan ya. Nah, ini bisa atau bawahnya ya, kalian bebas milih asal modelnya sama ya. Jika udah kita klik ya, terus next step. Nah, ini modelnya ya, harus sama ya, harus sama, jadi nggak boleh beda. Jika udah kita coba refresh, nah statusnya online kan, dan modelnya juga sama ya, lalu kita klik complete. Jika notif error kayak gini, ini membutuhkan verifikasi dari pemilik domain ini ya, jadi kita tunggu aja, tinggal tunggu. Kita refresh. Nah, ini masuknya ke pending, jadi pemilik domain ini, MetaMask ini, nanti otomatis akan untuk meng-approve node kita atau tidak. Kalau tidak, nanti kalian tinggal pilih domain yang lain lagi dan harus disamakan modelnya ya. Jadi itu cara menjalankan node GaiaNet ya. Untuk tutorialnya sekian, jangan lupa like, share, and subscribe.